ada dua catatan ya. Seperti sampai dengan saat ini kita ketahui pukul 2 siang 28 ya, atau pukul 14 lebih 28 menit, kehadirannya belum terlihat. Tentunya ada dua catatan. Yang pertama, ada yang tidak terkonfirmasi namun surat panggilan itu sampai ya. Yang kedua, karena ini menggunakan ekspedisi dari penyidik ya, tentunya ada juga beberapa, namun totalnya nanti sama penyidik ya, pejabat teknis. Ada yang surat panggilannya kembali dengan catatan bahwasannya tidak lagi yang bersangkutan itu di alamat tersebut ya, maka dikembalikan ke penyidik. Tentunya ada dua mekanisme dalam standard operating procedure yang berlaku manajemen penyidikan. Yang tidak terkonfirmasi dan suratnya sudah nyampe, tentu akan dilakukan pemanggilan yang kedua.